Berlatar belakang profesi yang berbeda, puluhan anggota perempuan berkebaya berlenggak-lenggok di atas katwal layaknya pragawati profesional di areal komplek DPRD Kota Salatiga. Berbagai macam corak batik dipamerkan dalam kegiatan ini. Dengan mengusung konsep lurik perempuan berkebaya Indonesia, Kota Salatiga memamerkan puluhan batik di atas catwalk area komplek DPRD setempat. Kegiatan peragaan busana dan pameran batik yang dilakukan komunitas batik dari PBI Kota Salatiga bertujuan untuk mengenalkan dan membudayakan berkebaya. Selain melestarikan warisan budaya Indonesia khusus batik, wanita berkebaya akan nampak anggun dan cantik bukan kuno. Mengajakku memperkenalkan bahwa kami adalah perempuan berkebaya Indonesia yang kami punya tujuan untuk membudayakan berkebaya. Jadi acara di sini dengan membudayakan berkebaya itu dengan mengadakan fashion show. Ini adalah satu ini tampilan bahwa oh ini kalau kita menggunakan kebaya itu terlihat lebih cantik, lebih keren, lebih anggun. Jadi kami ingin masyarakat itu jangan takut bahwa menggunakan kebaya itu terlihat kuno. Diharapkan melalui kegiatan ini semakin menumbuhkan kecintaan akan warisan leluhur khususnya batik. Agung Nugroho, Semarang TV.